Jadi pakai odol dan bersih. Ini mah ibadah. Kita gosok gigi pakai telunjuk juga boleh. Satu, dua, tiga. Dapat sunnah. Selesai itu, buang air yang di mulut, nanti kita gosok gigi tiga kali. Satu, dua, tiga. Kemudian kita ambil air untuk mulai. Kalau seandainya bisa pakai dua tangan, dua tangan, satu tangan, satu tangan. Kita masukkan ke mulut dan ke hidung sekaligus. Satu. Mulut dan hidung sekaligus. Dua. Mulut dan hidung sekaligus. Tiga. Mulut dan hidung sekaligus. Selesai. Bagaimana kalau begini? Mulut dulu tiga kali. Selesai mulut tiga kali, hidung tiga kali. Itu juga bagus. Cuma kurang bagus. Jadi ada yang nomor satunya. Nomor satunya adalah pembarengan mulut dan hidung sekaligus. Satu, dua, tiga. Itu yang nomor satu. Nomor dua, mulut dulu tiga kali, kemudian mulut satu, hidung satu. Mulut satu, hidung satu. Mulut satu, hidung satu. Itu nomor dua. Yang nomor tiganya, mulut tiga kali, selesai, hidung tiga kali. Itu nomor tiga. Jadi yang biasa kita lakuin itu yang nomor tiga. Dua, tiga itu. Nah, sekarang kita ambil juara satunya. Luar maksudnya, mulut dan hidung sekaligus. Sambil berniat dalam hati, ini sunnah. Ini sunnah. Ini sunnah. Selesai. Tiga kali mulut dan hidung sekaligus. Lalu kita akan membasuh muka. Mulai dengan kita niat. Mengucapkan lafaz niat. Ambil air untuk membasuh muka. Sambil membaca nawaitul wudhu'a lirabbil hadatsil asmari fardhal lil ayta ala. Sambil niat di dalam hati. Jadi tadi basuh ini dan lain semuanya itu bagaikan qobliyah, permulaan sebelum wudhu. Jadi yang namanya wudhu itu mulai dari membasuh muka sambil niat, itu wudhu. Adapun apa namanya kumur-kumur dan hidung istirsak itu sebelum memulai wudhu. Sama seperti tadi, bismillah, sebelum memulai wudhu, ada syarat dan lain sebagainya, kemudian siwak, jadi kemudian kumur-kumur dan istirsak itu sebelum wudhu. Makanya mulai kita membaca nawaitu itu pada saat sesudah kumur-kumur dan istirsak. Setelah itu baru baca nawaitu wudhu, ada yang kita baca nawaitu wudhu, ada yang kita baca langsung naik air. Lillahi ta'ala langsung naik. Sama seperti sholat. Seperti sholat, sholli fardhal maghrib shalah rawatan di mustafil al-qiblat di ada'an lillahi ta'ala. Mulai di situ kan, langsung naik. Allah masuk ke dalam sholat. Nah sama seperti juga begitu. Lillahi ta'ala langsung naik air ke muka. Satu itu. Jadi yang biasa semuanya nawaitu yang sebelum kumur-kumur, ganti sekarang. Ganti. Kenapa? Resikonya berat. Resikonya berat kalau sudah nawaitu wudhu dan segala macam nilai tanah baru kumur-kumur. Kalau sudah kena lebih dari bibir air, berarti sudah kena wajah. Itu berarti sudah masuk permulaan wudhu. Maka yang lainnya kumur-kumur dan istirsak out. Karena apabila sudah masuk ke dalam fardu, tidak boleh balik ke dalam sunnah. Nah, fardu wudhu yang pertama rukun wudhu niat dan membasuh muka. Kalau pada saat kita sudah niat tadi nawaitu, ya, kemudian baru kumur-kumur, berarti sudah memulai membasuh muka. Maka ketika kita istinsyah, ketika kita kumur-kumur, itu kembali ke sunnah. Sudah masuk ke fardu, balik ke sunnah. Sama, dalam sholat juga begitu, nggak boleh. Kalau sudah masuk ke fardu, nggak boleh balik ke sunnah. Seperti banyak kita baca, Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Kan sudah masuk Fatihah tuh. Kita balik lagi. Allahu akbar kabirah rasa. Karena sudah masuk ke sunnah, sudah masuk ke rukun, balik ke sunnah. Wudhu juga begitu sama. Ini udah gampangnya gitu, gampangnya. Tapi setelah selesai kumur-kumur, ini niatnya sunnah. Sunnah, sunnah, baru nawai dulu wudhu kali waktu nanti masuk lagi waktu dinaik tanda, naik. Basuh muka, air dari atas dulu. Kemudian kita basuh. Nah, kalau pakai dua tangan, terus ini jempol harus selain secara kuping, Itu ini dari rambut, ujung ini dari rambut, ujung ini
ini cara kuping. Cara kuping, terus ke bawah ini. Nah, jempol ini ke sini. Ini harus kena, tulang ini harus kena. Makanya ini oleh-oleh jempol kena. Nah, jempol namanya dari kuping, terus ke belakang kuping, ke bawah. Kalau cuma ke sini doang, ini nggak kena. Ini tetap sempurna, harus sampai kena leher. Makanya jempolnya begini. Kalau dua belah tangan, kalau pakai sebelah, mulainya dari sini. Ke sini dulu, maksudnya. Kupingnya harus kena. Bawah. Kalau pakai kalau selesai muka 3 kali tangan dari sini dari jari air dari usapnya begini dari jari ke selesai air dari jari kemudian tangan. Ini begini semua. Satu jari yang dimasukkan ini ada pahalanya. Tangan, begini-begininya begini. Ini namanya tasbih. Kalau saya 3 kali, ini satu-satu. 3 kali, baru kiri lagi 3 kali. Jangan dari sini airnya ya, jangan dari sikut. Tetapi dari jari. Kalau ke kepala, mas jangan dibawa airnya, cukup airnya dibasahin. Cukup dibasahin. Kalau yang tadi muka dan tangan harus dengan airnya di bawah. Di tangan juga harus lihat airnya. Nah, kalau kepala, airnya cuma dibasahin doang, tidak dibasahin. Posisinya begini. Posisi di tangan. Ini dipelitin. Kemudian ini dimasukin. Masukin. Lalu diputar. Disambungin begini, putar ke belakang. Balik lagi. Oh, satu lagi, dua, tiga. Kalau cuma begini doang, itu cuma dapat rukunnya doang. Jadi sunnahnya itu dapat kalau itu. Setiap helai rambut yang berkenaan tadi, itu akan menjadi cahaya dari kiamat. Ketika kita bangun dari kuburan, dari kiamat nanti, terang benderang di depan kita oleh cahaya. Dari wujud kan. Oleh setiap orang yang berubah, makanya semakin banyak kalau kita tuh. Nggak perlu bahasa, ini kan cuma di sini doang kan. Cuma di sini doang, ada bekasnya doang, nggak ngopek-ngopek air lain. Itu begini. Kalau pakai peci, ini. Pertama, tetap ini, depan rambutnya kena kan, depan. Terus ke atas. Atas peci kan. Terus ke belakang kena lagi ini, ya. Balik lagi. Tapi sering wujud pakai imamah. Ini tetapi, dapat timamannya, belakang, balik lagi. Selesai, lalu, oke. Kuping itu begini. Ini, masukin ke lubang kuping. Tunjuk. Masukin, jangan digoyang yang ini, mas. Diam. Terus kemudian, jempolnya di belakang, rata, dari bawah ke atas. Setelah jempol sampai di atas, baru telunjuk dikoreksi. Jadi pertama, lubang dulu, tutup lubang, jempol jalan. Setelah jempol selesai, baru telunjuk dikoreksi di lubang ini. Jadi nggak cuma begini, enggak. Justru yang ini diam dulu, yang telunjuk. Jalan, baru telunjuknya, tutup. Jadi kalau begini doang, nggak kena. Makanya kalau seandainya diperinci, basuh kuping itu 9 kali kalau diperinci. Atau gini doang,
selobangnya 3 kali, kemudian luarnya 3 kali, kemudian tetap begini 3 kali, jadi 9 kali mesti. Tapi dengan syarat seperti itu langsung digabung sekaligus, ya 3 kali, tetap langsung yang ini selobang, yang ini muter ke belakang, yang ini untuk keluar ini, sehingga 3 kali sekaligus dapat sunnah 9 kali. Kalau kita sampai 9 kali, tetap, apalagi ini, kan, tetap untuk yang lubang-lubangnya itu, jadi 9 kali harusnya. Tapi cukup dengan 3 kali semuanya senang. Terus kaki, masuk kaki, dari lagi airnya, apakah air keran berarti begini, begini, atau air jerukan berarti dari. Untuk kaki kanan, pakai kaki kiri gosoknya. Dari bawah telapak. Pakai tangan kiri. Tangan kirinya ada di telapak. Kaki kanan. Kalau saya 3 kali, misalkan minimal segini. Minimal. Misalkan lebih. Yang airnya, gosok. Seperti ini. Untuk kaki ini, kebalikan. Sama, dari bawah juga. Pakai tangannya ini, gosoknya. Bawah. Minimal mata kaki kita lebih. Yang lebihnya itu yang menjadi sunnah-sunnahnya yang lebih. Selesai. Kita baca alhamdulillah. Cuma di situ dipanjangkan, sunnah dipanjangkan. Mulai dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Kemudian soal Allah sallallahu alaihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian disunnahkan baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya tidak bisa, minimal itu tadi. Minimal alhamdulillah. Minimal. Dibaca banyak lagi rahasia. Kita membaca sampai kepada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sampai situ. Itu ada dalam hadis, nanti wudu yang kita lakukan langsung dimasukin otak pahalanya disegel. Sehingga tidak bisa dibuka oleh siapapun sampai hari kiamat. Artinya ya, enggak akan riya, ujub dan lain sebagainya tidak akan bisa membongkar pahala wudu itu. Setan pun tidak akan bisa. Kalau kita baca sampai kepada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru usahakan itu. Itu apa ya? Jadi jarang kita punya pahala yang mulus. Kadang-kadang pahala yang 10 tahun yang lalu juga bisa hilang sekarang. Umpamanya nih, haji pernah ngajarin Fatihah sama anak-anak. Kemarin umur 10 tahun kemudian ketemu dia di jalan. Ditegur sama Haji, supaya karena dia udah jadi DPR, rupanya kagak peduli ya. Katanya, lu gue yang ngajarin Fatihahnya juga. Nah, hilang. Mungkin, karena nanti 10 tahun yang lalu jadi hilang. Jadi wudu tadi, yang apabila selesai wudu baca itu, disegel oleh Allah, pahalanya utuh. Disimpan sampai hari kiamat. Makanya untung banget. Baca ibu tu, kita mau sholat. Sholat mulai dari dia berdiri. Kita kalau berdiri enaknya begini kan, enaknya begini nih, kakinya. Tapi kalau dalam sholat kakinya harus lurus, telapak kakinya harus lurus. Begini. Jadi jangan begini. Ini udah lumayan nih. Udah lumayan memposisikan kaki seperti ini, kalau seandainya nggak biasa nggak enak. Tapi itulah, setiap jari ini harus menghadap kiblat semuanya. Tapi kalau begini, ini yang ke Australia, yang ke Afrika. Jadi usahakan harus begini. Lurus. Tapi otot sebelah sini ini ketarik. Kencang.
belakang dengkul ini, kalau dengan cara seperti ini, jadi kan tidak tertarik. Maksudnya nih, kakinya, ingatin. Kemudian, pada saat berdiri ini, pandangan kita ke tempat sujud. Semua pandangan mata ke tempat sujud. Bukan menunduk kepala, bukan. Bukan menunduk. Tetap tegak, cuma matanya. Gak ada menunduk ke bawah. Matanya. Semuanya. Terus kemudian, akhir. Kita mulai ya. Sholat. Kita disunahkan sebelum sholat, baca syahadat. 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 Tapi sebelumnya disunahkan untuk siwak. Awas tadi siwak bukan untuk membersihkan gigi, tetapi untuk melaksanakan sunnah. Sebelum sholat siwak, pakai jari umpamanya boleh. Semua otot kencang. Apa itu papa? Sehingga pada saat kencang seperti ini otot ini jantung jadi enak satu juga otot jantungnya bagus. Kita siwak pakai telapak, pakai baju lebih bagus daripada telunjuk. Pakai telunjuk boleh, pakai kain lebih bagus. Ada yang nggak ada kain, adanya ini tuh dua tiga ada, adanya ini udah ini. Kalau ini bisa dibalik bawahnya ya. Dua, tiga, keras. Atau pakai sarung, atau pakai celana, atau syukur-syukur banyak, kali siwak, syukur-syukur. Bedanya, kalau pakai siwak cuma begini doang nih, tuh, dua, tiga. Nanti sholatnya pahalanya 70 kali lipat. Daripada nggak pakai itu. Makanya, jangan lupa deh. Sampai begini loh, sampai begini. Ketika udah sholat, kita udah masuk, baru ingat, tadi belum siwak. Masih tetap sunnah. Dalam sholat, karena tadi lupa. Mau salam, udah mau salam, ingat. Mati pagar siwa. Pokoknya sebelum salam. Pokoknya kita usahakan, sebelum mulai, kita siwa dulu. Lalu syahadat, salawat, baca usal. Usalli fardol ma'ruf, ribi salat, awkatim, mustahu bilang, cibrati kata, alillahi ta'ala. Apa itu adalah pada paling sabar, ini yang di dalam hati hadirkan sholat dari awal sampai akhir. Sholat akhir berdiri ruku sujud tahiyat sampai mana? Salah. Salah tohor, lillah ta'ala. Kalau seandainya belum hadir, rupanya Allah. Bisa dilanjutin. Dilanjutkan. Rukum, metidal, sujud, duduk, sujud, terus berdiri, terus sampai salam. Baru mulai. Jangan dulu mulai apa-apa kalau niat belum selesai. Niat itu tidak harus sampai begini. Allah. Sampai lama banget. Enggak. Allah. Asal pertamanya ada. Pertamanya. Allah. Kalau belum selesai, lanjutin. Niatnya tadi lanjutin. Dalam hatinya, kalau sudah selesai, baru mulai. Allah. Lillahi ta'ala, tarik nafas. Allah. Ini maksudnya di tangan begini, nggak boleh begini. Di tangan begini. Tingginya setinggi ini, nggak boleh ketinggian. Tingginya setinggi. Makanya kalau ini tegak, bagus. Bar, ada di sebelah sini. Di tulang iga paling bawah, tulang iga paling bawah, tempatkan di sini. Posisi ini, tangannya, gini. Begini. Bar. Selesai baca doa kita, kemudian doa kita itu yang pendek ke bawahnya. Allahumma
Jadi doa yang kita itu di situ yang biasa kita pakai ada empat. Yang paling pendek, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa lillahi rabbil alamin. Itu yang paling pendek. Jadi nggak usah semuanya, kalau memang belum apa, nggak usah semuanya. Tapi jangan sampai panjang banget, weh, ngapalinnya pokoknya. Ya, ambil yang pendek tadi, ambil yang pendek, pakai. Tunggu-tunggu dong, semuanya apa. Selesai baru baca. Pokoknya sebelum baca bismillah semuanya audhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian satu-satu. Pada saat takbir, Allah, lillahi ta'ala, usalli, lillahi ta'ala, tarik nafas. Nafasnya nafas panjang, bukan nafas pendek, nafas panjang. Biasa, ke perut, nafas panjang. Kemudian, Allah. Tarik nafas lagi. Baru, doa kita. Selesai, tarik nafas lagi. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Al-Fatihah, 7 kali nafas. Setiap ayat, 7 kali nafas. Mulai dari awal itu, 7 kali nafas. Dan bismillah tadi disambung dengan Alhamdulillah. Kemudian, walaupun di tarik nafas. Amin. Tarik nafas. Baca surat. Selesai baca surat, pokoknya, minal jinnati wana tarik nafas. Ruku. Allah. Angkat tangan ruku. Ruku angkat tangan. Allah. Ini posisinya dampal telapak tangan di pekan di tengkur jadinya lurus, jadi jangan begini, jangan dipegang tengkurnya, jadi tengkur jangan dipegang, jangan begini tapi begini, jadi saya kayak ini lurus semuanya ke depan, jadi nggak ada ngacak-ngacak lagi. Sikut diluruskan, jangan lepuk. Sikutnya lurus. Jadi jangan sikutnya begini, jangan. Sikutnya lurus. Kemudian kepala pas ke arah tempat sujud. Kepala kita tegak begini. Tegak ke arah tempat sujud. Tapi bukan begini, bukan dengar. Bukan dengar, bukan bentuk. Tetapi pandangan ini lurus, mata ini lurus ke tempat sujud. Posisinya begini. Lurus. Nah ini tadi dari begini kita kan Allahu Akbar. Tarik nafas lagi. Tarik nafas dalam biasa baru baca Subhanarabbiyal'adzim wa bihamdih. Saya mah biasanya pakainya 3 langsung sekaligus satu nafas. Subhanarabbiyal'adzim wa bihamdih. Subhanarabbiyal'adzim wa bihamdih. Subhanarabbiyal'adzim wa bihamdih. Satu lagi nafas. Baru tambah 2 lagi. Ketika nyetiral tadi, Amin Allah, Amin. Posisi tangan di sini. Jangan dibiarkan di pinggir, di samping. Jangan dibiarkan di samping, jangan sampai ayun-ayunan. Pas di sini. Di atas paha. Selesai, tarik nafas lagi, baru Allah, sujud. Tarik nafas lagi, Allah, sujud. Nah, ini tengkulnya duluan. Pas. Sudah sampai rekor, tangan. Ini posisi telapak tangan diusahakan lurus dengan pundak. Begini. Karena pundak kita umpamanya seperti itu.
Ini posisinya sama dengan pundak, bawah pundak. Jarinya harus lurus semuanya ke depan. Begini posisinya. Nggak boleh yang terkesan. Lurus semuanya. Kemudian kita posisikan kepala. Nah, pada saat simpan kepala ini, semua beban tubuh dari kepala ini seakan-akan ganas-ganasan ini. Jadi tangan ganangan sama sekali ya. Ganangan sama sekali beban tubuh dari kepala semua. Ini ganangan. Ini sikut harus renggang dari paha. Dari mana sih? Perut. Minimal begini. Minimal begini. Maksimalnya begini. Ini lurus maksimal. Sikutnya begini. Kalau cuma begini doang, cuma begini doang, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya ketek harus sampai kelihatan. Sehingga agak renggang begini. Syukur-syukur ini bisa lurus seperti sayap. Tangan sikut seperti sayap. Ini yang pertama, dengkul. Yang terakhir nanti telapak kaki. Sujud, dengkul, tangan, kepala. Ini angkat. Terus, nah ditekan, angkat dulu baru tekan. Nah, telapak kakinya, angkat dulu baru tekan. Kalau nggak diangkat dulu, nantinya kurang ini, kurang maksimal. Jadi angkat dulu baru tekan. Setelah nempel semua, tarik nafas, baru baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, 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 subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Duduk. Posisi duduk, kakinya ininya ditekuk yang sebelah, ini begini. Menempatkan jari tangan pada saat duduk di atas paha di dekat dengkul. Oh begini, nggak boleh lewat ke dengkul, nggak boleh. Jadi di atas paha, di dekat dengkul, begini. Dan lurus semua, nggak boleh katakan begini, lurus semua. Dan sujud lagi, tempatkan tangan dulu, kemudian kepala, baru kaki. Saya baca, tarik nafas lagi, baru bangun. Ketika bangun mau berdiri, begini dulu. Tangannya, kemudian ini di atas ini, di depan dengkul. Depan dengkul, ya berdiri, dengkulnya dulu yang diangkat. Tangan belakang, dengkul dulu yang diangkat. Lalu dorong. Ini dorong oleh tangan. Jadi gini. Ini dorong. Kalau seandainya begini, tangan dulu, terus kemudian begini, ditahan begini, ini berat. Jadi yang ringan itu yang didorong tadi. Yes. Kalau begini berat malah. Biasanya aki-aki yang begini. Yes. Tapi kalau seandainya aki-aki tadinya begini, lebih mudah, lebih ringan. Karena dengan didorong oleh tangan, bantu. Loh. Yang nggak boleh itu begini. Bangun yang dari ini, nggak boleh begini. Tuh. Patah dua, itu yang nggak boleh. Tapi yang lebih baik tadi begitu, dua-duanya makan. Yang lebih baik. Pokoknya kedua tadi seperti itu tadi. Jadi pada intinya setiap sebelum dan sesudah gerakan, ambil nafas panjang. Sebelum dan sesudah takbir, ambil nafas panjang. Kemudian duduk tahiyat. Pokoknya kedua. Duduk tadi ya, di sini duduk. Langsung yang kanan itu begini. Langsung. Yang kanan langsung begini. Tapi ini jangan diangkat dulu, langsung begini. Begini. Kita bangun nih. Duduk. Allah. Begini langsung. Jadi yang kanan langsung begini. Ada tahiyat. Ya. Ketika sampai, Ashhadu an la ilaha illallah. Diangkat. Illallah, ya kan? Tujuh. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
jempolnya ke sini. Ya. Jadi pertama illallah begini posisinya. Begini. Ya. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini angkat jempol. Ke sini, ke bawahin telunjuk. Sehingga telunjuknya diganjel oleh jempol. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai akhir terus begini. Ini sekitar telunjuk keganjel sama jempol sehingga nggak turun lagi. Kalau pada tarian akhir beda duduknya, beda duduknya sama, tapi tangannya tetap begini langsung. Asyhadu an la ilaha illallah, angkat telunjuk. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jempol. Jempolnya diganjelin ke telunjuk. Hadirkan di dalam hati. Dua syahadat ini tidak bisa terpisahkan. Dua syahadat ini tidak bisa terpisahkan. Ketika membaca syahadat tersebut, kenapa ini diangkat telunjuk, kenapa jempol diganjel di bawah telunjuk, hadirkan dalam hati bahwa dua syahadat itu tidak bisa terpisah. Selesai. Saya sampai selesai baca baca, kemudian salam. Assalamualaikum. Masih di depan. Assalamualaikum, masih menghadap kiblat. Warahmatullah, belok. Balik lagi. Assalamualaikum, masih ke arah kiblat. Warahmatullah, belok. Jangan sampai begini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalam, masih dari sini udah ngomong assalam. Jangan sampai. Jadi belok lagi ke arah kiblat. Baru assalamualaikum. Selesai sholat, ini udah begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini udah biasa lagi. Tangan ini, jangan diangkat, nggak dipakai lagi. Pasti jangan dulu robah. Kalau kita masih punya kerjaan, apakah mau wirid, apakah mau doa, pokoknya kaki jangan sampai berubah. Karena apabila kaki sudah berubah, begini pokoknya, itu sudah hilang doa dari malaikat. Jadi malaikat akan terus mendoakan selagi kaki belum berubah. Selagi kaki kita masih begini, selama itu malaikat terus mendoakan. Kalau kita berdoa, dia ngaminin. Terus. Tapi kalau kaki udah berubah begini, kita doa. Ya Allah, aku pengen banget punya dapat cewek cakep, atau malaikat goblok lu. Bener, jelas apa malaikat. Ya. Makanya jangan dulu diroba, kalau begini. Ya Allah, kata malaikat, ye ye. Sampai selesai kerjaan kita, aku juga selesai ini, mau ngapain? Kan kalau udah selesai, ya udah. Kalau mau sholat, ya kamu. Kalau mau keluar, ya keluar. Tapi selagi masih punya keperluan di situ, apakah itu lilin, apakah itu doa, kaki jangan dirobah. Kecuali imam. Imam itu, kaki dan posisi, ya posisi duduk tadi jangan dirobah. Kecuali imam. Kalau imam, mah, posisi duduk, dirobah. Ketika mau mikir pindah, tapi kaki tetap tidak berubah, hanya ngadep saja yang berubah imam, kakinya tetap. Nanti gininya itu imam, ya, pada saat selesai yang pertama baru bisa begini. Tapi ketika mau doa, imam balik lagi, doa lah tetap. Itu waktu wirid doa, waktu wirid imam balik, ketika mau doa balik. Tapi kalau saya, nah ini menurut saya, jadi imam disunahkan untuk ngadep ke situ, menjadikan makmum ada di sebelah kanan, kiblat ada di sebelah kiri, ketika mau mengajari makmum zikir. Tapi kalau makmumnya nggak perlu diajari mudah pada pintar, nggak perlu ngadep ke situ, makanya saya mah tetap aja ke arah kiblat, sampai mulai wiridan sampai doa nggak berubah gitu. Kenapa? Tadi kata kata saya mah makmumnya sudah pintar-pintar, sudah ada yang pusat. Jadi ngerti banget aja. Begitu udah selesai, baru berubah deh posisi. Apalagi kalau sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, kalau kaki belum berubah, kemudian baca Fathah 7, Fathah 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7,
itu akan diampuni dosa dari Jumat yang lalu sampai sekarang. Seminggu itu dosa diampuni. Kalau kaki belum berubah dan baca itu. Tapi kalau kaki sudah berubah, nggak dapat. Dapat pahala doang, nggak dapat jaminan itu. Atau itu. Dalam arti yang lain, akan dijaga oleh Allah dari bahaya Jumat yang ini sampai Jumat yang akan datang. Berarti Jumat yang kemarin diampuni dosa, seminggu akan dijaga dari bahaya sampai seminggu kemudian. Itu gede banget hasilnya. Makanya yang suka main motor-motoran, kalau di Jumat jangan lupa kakinya, baca itu dulu. Fatihah 7, Qulhu 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Supaya dijaga deh, sampai balapan minggu depan. Gitu kan. Udah ngantem dulu. Ada lagi nih nanti. Ditambah kalau baca jelas-jelas kulil kentau si ala wala akwa ala nahril jahim faha beli taubah tawah fir kudubi fahin nagawo firun dan fir amri. Dibaca itu 5 kali. Insya Allah akan dijaga iman sehingga mati dalam keadaan beriman. Jadi setelah yang 7-7 tadi ditambah jelas-jelas kulil kentau 5 kali. Gopet itu dong. Terus bagaimana umumnya kalau seandainya sholat dulu habis selesai salat, umumnya sholat bohor ngada, habis semua langsung ngada, sholat umumnya langsung ngada. Nanti selesai sholat bohor, selesai ngada, posisinya begitu tetap dibaca itu. Nah, itu katanya udah lupa, udah bangun, enggak, karena sholat bohor yang dilakukan adalah ngada. Mengulang sholat Jumat tadi sehingga hukumnya sama dengan sholat Jumat yang tadi. Sehingga begitu salam dari sholat yang ada itu, maka hukumnya sama dengan sholat dari salam dari sholat Jumat. Ketika baca wiridan itu tidak menghilangkan khasiat. Selesai? Salam. Dengan doa-doa selesai. Setiap selesai sholat wajib doa. Bagi diri kita nih, kalau dalam hukum, agama, sunnah, berdoa. Tapi kita harus mewajibkan diri berdoa. Sebagaimana Kanjeng Nabi wajib berdoa. Kanjeng Nabi itu kalau selesai sholat wajib berdoa. Sehingga nggak pernah nggak berdoa. Tapi bagi kita disunahkan. Kenapa? Kanjeng Nabi tahu kalau kita nggak punya butuh ya. Nggak punya kebutuhan. Doanya yang mana? Omanya? Doa yang mana aja. Kita pengennya pengen apaan? Minta Allah. Cuman doa itu. Disunahkan di dalam setiap kita berdoa, apapun bentuknya doa tersebut, apakah dengan bahasa menggunakan bahasa kita, disunahkan selalu memulainya dengan hamdalah, ya, salawat, dan diakhiri dengan hamdalah dan salawat. Efek yang banyak apa yang kita bawa soalnya Allah Sayyidina Muhammad, Muhammad Ali Sayyidina Muhammad, ya Allah, saya pengen sedikit sekarung, tapi jangan ngantuk kepala. Kalau jatuh dari atas kena kepala gue, ya tetap aja habis lagi pakai perobat di rumah sakit. Jadi yang mendatang ke karung ke depan aja deh, di pangkuan ya, karung. Habis sholat ini ya Allah ya. Ya iya, ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah. Itu udah berubah dari ini sampai doa. Kalau yang tak puasa, berdoa. Jangan kan untuk doa wirid-wirid itu. Atau lihat lama aja udah pengen jompang beratan badan gitu. Tapi itu kadang-kadang kalau apa rapat ya begini tuh. Gitu. Kalau mana-mana. Kakinya ke depan gitu. Ini. Apa? Sering keram kalau nggak kalau ketahan ke sini. Tuh, jomplangnya ke sini nih ya. Kalau lagi sholat, memang berat. Tapi kalau lagi nggak sholat, memang boleh begini. Ada tangan di sini kan bos? Sudah salam? Sudah salam begini kan? Apa? Atau begini gitu? Ya, kalau tadinya ke belakang, di sini nih sakit kita ini makanya kadang-kadang seringnya kan udah begini aja. Tayatnya. Oh. Kalau malah tayatnya kan bukan begitu, tayat awal, mesti tayat awal. Ini yang satu di ini, dan jauh di pasar kan. Begini. Jadi nggak usah dijatuhin, begini. Gitu. Ya. Saya bawa sini nih. Iya, kalau kan orang manggung kan beda. Iya,
jadi ngangkali jatuhin ke sini juga nggak apa-apa, atau ke sini juga nggak apa-apa. Yang penting yang kanan ini posisinya. Berarti tetap dalam keadaan seperti ini. Iya, yang kanan. Yang nggak boleh itu apabila yang kanan sudah berobat. Karena boleh. Maksudnya udah nggak dapat khasiat itu. Memang wiridannya, pahalanya. Terus dapat pahala mah, cuma nggak dapat khasiat. Ini kan sering sakit. Maksudnya kadang-kadang udah buru-buru begini aja. Ya. Ngimbangin.